Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih di Kota Kuningan, saya hari ini akan berjalan-jalan ke satu tempat yang unik juga nih. Tempatnya adanya di tengah sawah, tapi di tengah sawah itu ada cottage dan kafenya. Ya, namanya Obim Village. Seperti apa? Penasaran kan? Yuk, simak terus videonya ya. Akses untuk menuju ke Obim Village kalau dari Kota Kuningan ini sekitar 16 km atau kurang lebih 30 menit lah ya. Lokasinya menuju arah Linggarjati ya. Dan nanti kalian akan melewati gedung bersejarah atau gedung naskah perjanjian Linggarjati. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di Kota Kuningan, tepatnya di daerah Linggarjati. Di Linggarjati ternyata ada satu kafe yang cukup unik sekali ya. Dari konsepnya, ini menyatukan konsep alam dengan konsep modern minimalis klasik. Oke, seperti apa? Ikuti terus perjalanan saya hari ini ya. Satu lagi suasana baru tempat makan dan cottage yang hadir di Kota Kuningan nih, namanya Obim Village. Tempat yang satu ini merupakan tempat makan, kafe atau resto dengan suasana pedesaan yang khas di tengah sawah nih. Meski di tengah sawah, suasana bentuk bangunannya dibuat seunik mungkin ternyata ya. Selain tempat makan, di sini juga ada cottage kecil mulai dari fasilitas untuk bisa muat 2 orang sampai 4 orang aja ya. Tempatnya ada di Desa Cibunar, Kecamatan Linggarjati, Kabupaten Kuningan ya. Setelah saya pesan di list menu ini di sini sebenarnya langsung bayar, nanti kita dapat dapat nomor meja, dan nomor meja ini kalau kalian pindah-pindah meja ini harus dibawa. Oke, ya, sambil nunggu makanan.
It's been a roller coaster, but you stayed. And now I'm taking over for the day. Cause I can be what you wanna be. And I can feel what you love for me. Take me to a place I'm calling for. Open up the doors I'm knocking on. Oh, 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 oh. I'm losing control. Oh, oh, oh. Sekian jalan-jalan saya di Kota Kuningan. Ternyata banyak juga ya sekarang spot-spot menarik dan keren tentunya di Kota Kuningan ini ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Dan seperti biasa, jangan lupa jika kalian suka silakan subscribe. Terima kasih.